viral juga nih Kang Budi, soal arteri itu, gimana itu? Soal? Arteri. Oh, ya ya ya. Ini ya. Itu ada ketersinggungan atau memang? Ya, artinya gini, sebetulnya kebetulan lagi-lagi pada saat ini mengusik Sunda itu sendiri. Jadi ada seorang anggota MPR gitu kan mengkritisi bahwa tidak boleh berbahasa Sunda di dalam rapat, yang sebetulnya klausul itu pun tidak ada. Selama anggota peserta rapat itu mengerti bahasa Sunda, itu boleh dibuat kesepahaman rapat ini dengan bahasa Sunda, kecuali ada yang keberatan dan lain. Tapi ternyata di dalam rapat itu saya tonton dari awal sampai akhir, tidak ada yang berbahasa Sunda sedikit pun, tidak ada. Mungkin kejadiannya ini sebetulnya sebelum rapat, katanya ya, sebelum rapat ada yang ngobrol dengan bahasa Sunda karena kebetulan mereka orang Sunda. Nah, yang jadi masalah kenapa ini dipermasalahkan di dalam rapat. Itu saja sebetulnya. Dan kebetulan menyebut-nyebut nama Sundanya itu sendiri, kalau dia berbahasa Sunda kan kita nanti takut, kita dan emang Sunda pikasieunan buat dia atau kenapa, atau mungkin ada kecemburuan lain gitu, atau ada apa ya, ada maksud-maksud lain, itu kan yang kita khawatirkan. Malah gara-gara seorang anggota dewan tiba-tiba munculnya perpecahan, itu yang saya khawatirkan. Terima kasih Kak.